Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Toto Warsito Channel. Kesempatan ini saya ingin menunjukkan, ini ada pohon markisa ya di belakang rumah ya. Ini pohon markisa. Ini kita ini para-paranya digabung dengan anggur ya. Ini pohon markisa. Grounding di sini, kemudian oke, naik, iya, oh, ya, seperti ini. Ini markisanya sudah sangat besar-besar, ya. Anda bisa digabung bawahnya stroberi atau juga ini ada kemangi ya, ada stroberi, bermacam-macam sayuran Anda bisa tanam seperti ini. Anda bisa manfaatkan pekarangan rumah di belakang Anda ini. Yang sebelah markisa nanti yang sebagiannya aja Anda bisa anggur ya, seperti ini kesininya anggur. Nah, ini anggurnya juga sudah berbuah ya, Anda bisa lihat itu anggurnya sudah, ini jenis sudah ada yang matang ya anggurnya. Markisa. Ini kalau bulan puasa ya, aduh seger banget ini ya, kalau kita punya sebesar-besar ini satu bulan cukup ini untuk berbuka puasa ya. Baik, demikian pemirsa sekalian, semoga bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Terima kasih, kita akan lanjutkan ya, di video berikutnya ya, dengan inspirasi tanaman-tanaman yang lain. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.